kenaan. Ya, orang-orang Habsyah itu sambil tidak nyapa baik terbang. Ya, dan yang menyebutkan kalimah-kalimah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya untuk Muhammad Abdul Saleh, Muhammadin Abdul Saleh, Muhammadin Abdul Saleh, Muhammad hamba Allah yang saleh, Muhammad hamba Allah yang saleh. Ya, siapa sih tahu Nabi seorang hamba Allah yang saleh? Nabi hanya senyum saja. Ya, puji-pujian yang si melampau. Ya, puji-pujian yang si ada masalah besar, perkara yang si dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ungkapan-ungkapan yang melampau terhadap baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi syukuri. Nabi sempat menang satu kali seorang akan pergi datang jumpa Nabi, muji Nabi. Anta sayyiduna wa bi sayyidina. Ya, mintalah toke kami, anak kepada toke kami. Bila kepada Nabi. Dan kepada Nabi juga aku tidak ya. Panggillah aku Muhammad Abdullah wa Rasulullah. Panggillah aku Muhammad hamba Allah dan Rasul Allah. Ya, panggilan subhanallah. Apakah ungkapan yang lebih mulia daripada ungkapan Rasul, utusan Allah? Ya, adakah wujud ungkapan yang lebih mulia daripada dia? Si wujud. Ya, tapi masalahnya kita suka mencari ungkapan-ungkapan yang kita rasa ya yang sama. Ya, bukan ungkapan kurniaan Allah, bukan ungkapan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada nenek moyang. Ya,